Hai guys, assalamualaikum. Bersama saya lagi Mirul Aiman dalam YouTube channel DPP Studios. Kita tak buat analisis, kita tak buat review, tapi kita nak sembang, kita nak cerita sikit, nak buat infotainment pasal player baru, new signing untuk Penang FC 2022. Player ada pi, ada mai, ada player yang keluar, ada player yang masuk. So, macam musim lepas, sama juga musim ni, saya nak cerita tentang player baru Penang FC untuk 2022. Memang ramai yang masuk, 18 orang, 17 orang. Tapi video ni seorang saja dulu. Kita nak cerita tentang player yang menggantikan tempat yang ditinggalkan oleh pemain yang menyarung jersey nombor 8, tak lain dan tak bukan Khairul Azrin ataupun dikenali sebagai Acong. Satu posisi yang bagi saya agak kritikal kalau kita kehilangan ataupun player tu injured dalam liga ataupun dalam kempen piala dan sebagainya. So, player yang menggantikan Khairul Azrin ni ada nama bagi saya salah seorang yang boleh dikatakan star juga. Siapa yang tak kenal maknanya dia tak layan Liga Malaysia. Player ni diterbangkan jauh dari Sabah dan memakai jersey nombor 8 juga. So, dia tinggalkan tim lama dia pakai jersey nombor 8. Saya rasa next season dengan Penang pun dia still akan pakai jersey nombor 8. Dan player yang saya maksudkan tu adalah Azizan Nordin ataupun nama penuh beliau adalah Muhammad Azizan bin Nordin. Azizan ni saya ingatkan dia ni dah 30 lebih. Rupanya baru 28 tahun masuk tahun ni. Dan birthday Azizan ni adalah pada 3 Julai 1994. Maksudnya masuk tahun ni 28 tahun. Dan Azizan Nordin ni memang seorang player yang asal daripada Kota Kinabalu, Sabah. Dan satu tempat ni, kampung Azizan Nordin ni, nama tempat tu adalah Bongawan yang terletak di Kota Kinabalu. Dan ketinggian Azizan Nordin ni adalah 1.73 meter. Bagi saya okey, tak terlalu rendah dan tak terlalu tinggi. Dan apa kelebihan Azizan Nordin ni? Yang ni kalau siapa yang tak tahu, saya nak abang. Azizan Nordin, fizikal dia memang bagi saya cukup solid, cukup lengkap sebagai seorang DMF ataupun defensive midfielder. Player yang main di posisi nombor 6, especially DMF, kita perlukan seorang player yang fizikal dia memang tough dan memang solid. Sebab macam yang saya dah banyak kali ulang, bila kita main sebagai DMF, kita menghubungkan antara defend, bahagian benteng pertahanan dan juga bahagian serangan. So, fizikal mainkan peranan yang cukup-cukup penting. Dia tak semestinya tinggi. Tinggi tu boleh kata satu kelebihan yang lain sebab boleh challenge ball, boleh menang bola di udara dan sebagainya. Tapi bila fizikal kejap, kita boleh buat shielding, kita boleh buat blocking dan kita boleh bagi rasa gerun dekat pihak lawan. So, itu psikologi sukan juga tu kan. Dan apa yang menariknya tentang Azizan Nordin ni, Azizan Nordin memang dah lama main dengan Sabah, okay? So Penang tahun 2022 ni adalah kelab pertama Azizan Nordin selain daripada Sabah. Jadi sebelum tu, Azizan Nordin ni adalah salah seorang daripada produk Harimau Muda dan bekas pelajar di Sekolah Sukan Bukit Jalil. Memang sekolah tu famous. Siapa yang tak tahu sekolah tu, maknanya dia tak minat sukan. Memang sekolah tu cukup-cukup famous, lagi-lagi dalam sukan bola sepak. So, nak dijadikan cerita, tahun 2022 ni adalah satu titik permulaan untuk Azizan Nordin keluar daripada zon selesa untuk cuba dengan pasukan baharu setelah 7 musim dengan Sabah. Dan antara best moment bagi saya untuk Azizan Nordin ni adalah pada musim 2019. Yang ni memang diakui oleh Azizan sendiri lah. Yang mana pada musim tersebut, Sabah adalah sebuah pasukan yang menjuarai Liga Premier. Dan Azizan cakap yang tu best moment dia sebab lepas 23 tahun Sabah tak dapat cup, lagi-lagi dalam Liga. So bila saya tanya dia, okay Azizan, boleh tak Azizan share apa best moment Azizan sebagai seorang footballer dalam career terutamanya? Dia cakap tahun 2019 dapat angkat cup champion Liga Premier dengan Sabah selepas 23 tahun. So mungkin 2022 ni satu lagi best moment yang Azizan boleh dapat dengan Penang. Siapa tahu kalau rezeki kan. Dan satu yang highlight saya nak bagi dekat Azizan Nordin ni, beliau pernah dikatakan sebagai jelmaan Syakir Syahri sebab main posisi DMF. Kita tahu dalam Malaysia, posisi DMF ni antara posisi yang kurang sebab tak ramai yang boleh main DMF dan juga boleh perform
dan boleh bermain dengan sangat-sangat baik di posisi tersebut. Sebab posisi nombor 6 ni tak semua orang mampu main. Dan apa yang special satu lagi tentang Azizan Nordin, saya tanya dia, Azizan, selain daripada DMF, posisi apa lagi yang Azizan boleh main? Dia jawab selama je, attacking pun boleh. Maknanya kita dah dapat isi dua kekosongan kat situ. Kalau kita punya AMF tak dapat nak main disebabkan oleh injured ataupun kena kuarantin dan sebagainya, Azizan boleh beraksi sebagai seorang player attacking. Tapi kalau kita punya attacking midfield semua ada complete, dia boleh beraksi sebagai DMF. Dan dia juga boleh main flanker lah, kalau siapa yang tak tahu. Tapi dia main waktu sekolah, dan bila dia dah berkecimpung secara profesional ni, dia lebih terarah kepada pemain tengah, iaitu defensif dan juga attacking. Dan satu lagi momen yang kita boleh ingat tentang Azizan Nordin ni, season lepas game Liga Super lawan dengan Selangor, yang mana berlaku pelanggaran di antara Azizan dan juga Syarul Nazim, defense Selangor yang rambut afro tu. So bila berlaku pelanggaran, Azizan celembur dengan Syarul Nazim tu, menyebabkan referee terpaksa menghentikan perlawanan dengan serta-merta kan, disebabkan oleh concussion, kita kata concussion, dan Azizan pun macam tak senangkan diri, pengsan. So yang tu adalah antara salah satu momen ngeri dalam bola sepak Malaysia sebenarnya, bila berlaku benda-benda macam tu. Dan kita harapkan Azizan Nordin dapat kembalikan prestasi beliau macam time Sabah tengah form dulu. Sebab kita tahu time Sabah perform tu, lagi-lagi musim 2019-2018, Azizan pernah dapat call up untuk Harimau Malaya. Dan tu juga salah satu target Azizan sebenarnya untuk term 2022 ni. Dia cakap dia nak try buat yang terbaik untuk dapatkan call up Harimau Malaya balik. Sebab dalam kempen yang lepas pun kita tak ada player yang boleh main di posisi DMF. Mungkin Azizan Nordin boleh jadi salah seorang calon yang akan menggantikan tempat yang ditinggalkan oleh pemain sebelum ni dalam skuad Harimau Malaya. Jadi sama-sama kita support Azizan Nordin, player baru kita ni yang nak masuk, dah masuk dah pun, dan akan main untuk musim 2022 ni. Saya rasa Azizan akan bagi impact yang bagus dalam pasukan, sebab dia ada satu package yang agak lengkap sebagai seorang midfield. Defend boleh, striker pun boleh. Bukan striker lah, maksud saya bahagian attacking, AMF pun boleh, dan dia boleh backup kepada striker. So, hampa nak tahu Azizan ni padu ke tak padu. Okay, kita kena tunggu Liga start nanti. Alright, so satu perkataan yang saya boleh bagi untuk Azizan lah, boleh bakal akau Azizan. Okey, sekian dulu daripada saya untuk video infotainment kali ini. Demi kebanggaan, demi Pulau Pinang. Bye bye.